Michael Sudit hadir dalam jumpa pers di sinetron terbarunya Badai Pasti Berlalu. Sinetron yang juga dibintangi Stephen William dan Kaisar Hito itu akan tayang di stasiun SCTV mulai 24 Mei 2021 nanti. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Udah ditekan? Yuk kita lanjut videonya. Pada sesi tanya-jawab, aktris Michael Sudit belak-belakan mengidolakan Ben Noah yang dimana personilnya terdiri dari Ariel, Lukman, dan David. Bahkan, Michael Sudit sudah suka saat grup musik tersebut masih bernama Peter Pan. Michael Sudit tak menampik bahwa lagu-lagu Noah memang berkualitas dari segi musik dan lirik. Menurutnya, tema lagu yang diangkat juga dirasa dekat dengan kehidupan di masa SMA kala itu. Di sisi lain, Michelle juga termasuk perempuan yang mengagumi sosok Ariel Noah. Rupanya, mereka memiliki hobi yang sama, merakit Gundam plastik. Tak berselang beberapa lama ketika Michael Sudit mengatakan hal itu, sosok Ariel muncul dalam jumpa pers. Ariel kemudian bertanya soal hobi merakit Gundam plastik atau Gunpla pada Michael. Michael Sudit tak pernah menyangka bahwa Ariel muncul di sana. Perempuan berusia 26 tahun itu tampak gugup dan tersipu malu. Diketahui, Michael Sudit saat ini terlibat peran dalam sinetron berjudul Badai Pasti Berlalu yang tayang di SCTV. Ariel Noah kemudian menjelaskan peran sertanya sebagai pengisi soundtrack. Mantan kekasih Luna Maya itu mengatakan tidak mudah untuk mengaransemen ulang lagu Badai Pasti Berlalu yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel, caranya hanya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa tonton video lainnya di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.